adanya kita bikin maulid di tempat ini, pembacaan salawat di masjid ini, tidak lain tidak bukan agar kubur kita didatangkan orang-orang tua kita terdahulu, didatangkan orang-orang yang saleh, didatangkan orang-orang yang mulia, apalagi didatangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Kalau kita punya rumah di dunia ini, didatengin pejabat, ulama, habaib aja girang, bagaimana kubur kita didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.